Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edaratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, kita di aku lagi menjajal kuliner bersama karo Mbak Ida, Putri, Salwa dan juga Reva. Ini adalah salah satu panggon sing terbaru sih guys. Oke, di mau kita iki mungkin kurang lebih jalan 2 minggu lagi ya. Ini jenenge adalah Ngehot. Dan iki ternyata iku apa jenenge ameh mirip koyo Mega Cepi ya. Ya kan kandani ya aku ki aku ngono ki wis menduga. Dandang iki tempatnya di mana-mana pokoknya. Ora tau nek ora dandang. Ya sama kayak ini guys cuman. Dan ngerti gak sih guys iki malah dia mau sih sampe nyakae diparingi gratis. Ya dia mau sajane wis bayar sih transfer. Apa jenenge wis di transfer dia mau tak bayar. Lah kok ternyata manajer itu langsung ngomoni aku. Cerita nih Min, admin. Yo, guys, sepurane jadwal lagi tabrakan daripada aku tak kasih slot. Yo, aku ki. Ku tadi lara nabut Mbak Ida Mini Sun. Aku selama menjadi admin aku cetek banget. Aku selama menjadi admin Mbak Ida itu tidak mau nahane jadwal satu hari ku double-double. Tidak, soalnya aku gampang mute itu berubah. Jadi nanti nek pomo double telu apa sampai loro dan iku gak kecanda. Nah, sing ajur sapa? Admin. Oke, Min. Iya, guys. Jadi aku mau manajernya wis cerita, ternyata ki pernah menghubungi adminku dan ternyata belum bisa visit dan ketok iki urung dibales, berarti aku ora patek mudeng, guys. Ngono. Terus iki mau malah uangku dikembalikan dan diparingi iki makmi gratis terus iki kok. Yus lah tak iklano, guys. Gue tak tagin Instagram. Jadi gue kalian warga Cepu dan sekitarnya yo. Iki nek gue kalian mesti wong Cepu mesti ngerti nek dari arah lampu merah, ya, lampu merah itu semua, jadi itu semua. Iya, lampu merah jadi itu semua itu ya. Bumes Mansa. Itu arah yang mau ke SMA 1 itu sebelum Mei, kiri jalan. Panggone yo penak sih menurut gue enek sing ning tempat duduk enek sing lesehan juga. Nah, iki loh. Jadi Putri dik mau nyobae sing goreng. Nek Mbak Ida sing bakmi, pengen berkuah ya Mbak Ida ya. Tapi levelnya 0, guys. Levelnya 0, tenang saja. Nek Putri dia mau podo kayak aku. Pedes gak, Put? Level 3. Lumayan. Gak pedes banget ya. Ki dadi ning kene iki ngene iki lho, guys lho. Podo ate podo kaya mie gacoan, enek udang rambutan, enek udang keju. Terus enek siomay, kok ngene iki. Terus ini Reva yang kuah. Kamu tadi level berapa? Level 1? Pedes nggak? Enggak. Enak? Seneng banget ngunuh gue malam? Pripun Mbak Ida? Enak ya? Ki, Salwa. Iya wah, pedes nggak? Enggak, lumayan. Tapi kamu tadi sing gak ada anu nih yo. Sing gak ada kecape toh. Ki dadi dene sing gurih, guys. Nek sing gorenge ini toh ada dua kae lho. Minggo hot iki. Ki dadi enek dua, enek sing manis, enek sing gurih. Dadi bedane mau enek kecape dan ke enek kecape. Dan ini juga enek seblak, guys. Kae menune yo akeh banget ning kene. Minumane biring. Pokoknya menune akeh, guys, pilihane. Dadi kalian iso memilih sesuai selera kalian. Ngeri banget sih. Ngeri banget. Putri pertama kali ini ya Put ya. Mbak Ida ya ya. Iya, makane. Kayak pinter ya Put ya. Sip. Seneng aku ngono iki Put. Iku lho Put. Kan iki karo Mbak Ida di mana Mbak Ida iku Mbak Ida lawae. Nah. Iki wong omah wis tak bungkusno guys. Dan kok untuk keluargane Yong Sri apa Mbak? Bakso apa sate? Sate ngono Mbak ben gak bakso ae Mbak. Nggak usah sate yo, ben varian ngono lho Put. Iya, Pak, aku ben gak dengan. Enggak. Ngono lho kan Mas Teh nek seneng bakso iki. Mbak manajer. Mbak, sini. Ya Allah, sini. Masuk di vlogku enggak apa-apa ya? Minta tolong dong, Pak. Ya Allah. Mbak sini ngobrol-ngobrol. Iya. Mbak makasih banyak ya. Iya, sama-sama Mbak Ida. Saya terima kasih banget Mbak Ida. Iki mau serius aku Rene iki pancen ameh bener-bener pure ngonten ngono. Dadi malah gak sengaja ketemu karo Mbak. Siapa namanya? Mbak Natali. Sampai nasi sini aja kan. Saya sibuk dulu.
Oh berarti ini tuh ada dua cabang guys. Yang pertama itu di Blora dan yang kedua di Cepu ini. Di Cepu ini baru jalan 2 mingguan ya mbak ya? Enggak, udah 1 bulan. Oh, 1 bulan. Kita grand opening. Oh masih emang Seneni pemirsa. 1 bulan 2 minggu. Oh aku sih salah pemirsa. Oh jangan Seneni masih gemeteran mami. Masih nervous semua. Oke okay, ini sabar lucu-lucu berarti nanti ini ramah-ramah guys kan kadang ya nek sing apa jenenge langsung melayani ini jenenge apa sinis ngene becucu enggak tulak nek ning kene ngeri sih pelayanane oke banget engko nek oke oke kandakno aku engko tak kandakno Mbak Nastalin ya Mbak ya wis padahal muga-muga untuk sebelah official iki ngehot ya jenenge ngehot official muga-muga yo makin laris manis amin terus makin lancar kabeh amin untuk karyawan-karyawannya juga semuanya diparingi semangat, seger waras, panjang umur. Amin. Seperti itu. Amin. Semoga Indah juga sukses selalu, karirnya makin naik. Amin. Apapun yang sedang diusahakan untuk kedepannya semoga juga lancar. Amin. Amin. Jadi tempatnya jalan apa Mbak? Di jalan Diponegoro nomor 05. Terus pokoknya gampang banget guys. Dirimu nek dari pokoknya dari lampu merah ya nek arah dari Cepu itu tunggu 20 Mei. 20. Ya wis kuwi. 20 Mei. 21 mutawa siji sapa. Ya wis kuwi pokoke 20 Mei iku arah sing ape ning SMA Negeri 1 Cepu. Ameh ning STM Migas sing bawah itu. Wis itu nanti kiri jalan. Sebelumnya SMA Negeri 1 kelas ya Mbak ya. Wis kono kuwi pokoke. Pokoke nek tulisan Budi ngehot ngono. Oke, aku tak mam sih ya, gue kalian suruh mam dan mam jaga kesehatan gimana pun pancingan kita ya. Gimana yang bina nomor panggil cuy aku pengen Mbak Indah pada kayak Mbak Intan guys, nih rok gambar seneng. Bohongko bohongko rasanya piye yo guri-gurinan. Dengan bedanya pertama ini, gak mati pedes. Gak pedes sih, suwe-suwe. Jangan cepat menilai. Don't judge by cover. Aku mang ya sempat ada putri pun berontak pedes merasa kok penampilan. Kita sih orang. Kowe deh nih ngomong. Level 3 guys. Jadi lima langsung mbak, tiga orang 10 tiga mbak Indah, tiga KB aja teman-teman mbak tahu kio sini gak kuat mbak cuma sok-sok aneh udah ngicipi mbak? Walah aku kio sampai takok enak burang ngono lo nyendiri piyu sirup mbak sebelum kayak piye? Aman lah. Aman. Ini semua ini tak enak di Dewi. Kalau mbak, aku tuh main kalah. Gue lah tak enak. Dia mau soalnya di sini mak es di persamaan ini soalnya ngomongnya dia kok. Aku sebermangan manggian blejet. Jet blejet. Dang mbak review jujur. Okay. Iku jenenge apa? Ini udah keju. Oh. Aku udah ninggal tuan bisa ngambil kita. Bismillahirrahmanirrahim.
crispy crispy. Beda enak. Beda berkuah guys, pada kayak aku berkuah kayak mie ayam. Mie ayam tapi miminya. Apa itu? Aku seneng nganjur ning botaku cara mono kok ning cepung ini gigi. Pakai kayak panggun-panggun anyar, terus panggun anyar. Awas Allah. Sepele benglah selentak. Di senggol di selentak. Tapi sapi mau guys, ket banget iki. Wong kene yo iki wilayah sak kota iki kan wis apa customer-e metu pulang yo. Kene iki sarane opo diguyu. Mbak Ida barang yo padha ae, guys. Sese Mbak Ida ora-ora kene bujet. Tenan, receh. Dituno. Diukarone. Dituno ne. Sambat. Untung kok ya enteng guys, guys. Nek mau apa wabut terus piye ngono lho. Kok heran aku. Iya. Yeah. Pengen tinggi, nggak mau. Dulu, Mbak Ida ini manut. Mbak Ida itu adalah manusia termanut di bumi ini. Kedua selain Inten nih. Iya. Pertama Inten nih, kedua Mbak Ida. Ngeri banget Inten nih. Bocah India ini yuk. Bukan. Tapi guys. Gas. Ngeri banget. Jika kelambi warna apa ya? Iya. Apa? Dipatahin dia itu. Iya. Orang tahu dia sudah bertang ini. Bantah apa dia tidak tahu? Tak pernah bantah. Terus juga termasuk putri. Di situ loh, cara sedikit lagi kok. Tidak suka mau. Terus guys, mau saya pun tak mikir buat lagi nanti. Masa malam tak ini. Ayo, gila. Tapi beda lah yang rame-rame kayak senggol-senggolan. Kalau sing ora nek malam Minggu kalau ora gak iso. Lah wong dene lu wis ber. Aja put apa? Aku lagi eling di bengi ning pasar malam nek gandungan yang kira rame-rame ini. Aku kan bengi ambil Mas Dimas lagi bar kono. Ning kono ana dangdut iki ning dia ada di sini ada. Dan saiki barungan ini malah baik rame-rame. Aja. Ojo nek heeh. Karena trek pengalamanku yo ning selama ning ngono kuwi. Wong iki padha dandang kabeh. Tabrak-tabrakan ngono. Contohe koyo sing ngomong sih. Enggak sih aku gak tau nabrak wong anjir. Iya. Tapi kak di. Mbak Cai kan malah dhewean aja mbok anganku. Kok dolane? Mbak Putri kan beda ben menikmati. Mampir ning sate kita bungkusno kanggo Mas Mandor dan juga Yong Sri yang ada di rumah guys. Yo, tapi kiki antri. Lagi dia mangki yo ning sing langganane awak dhewe iki wis tutup yo, Pong. Wis tutup sing langganane kene. Yo, habis. Pas kelarisan makannya gini gini guys. Nah, ini memang isoni kudu ini harus pesen dulu. Pancen seenak itu sih sak cepet. Bayani, kamu ya tak bungkus no gak sate? Tadi udah tak bungkus no tadi yo. Yang mie tadi udah dibawa semua.
wadah. Engko tinggok emas, tinggok ayah, engko Mbak Intan kasih ya. Engko tinggok bareng-bareng nih omah. Dik mang yo sing kaya udang keju, udang keritinge. Udang keriting. Udang rambutan. Oh iya, udang keriting. Udang rambut. Udang rambutane masih banyak tadi yo tak bungkusno jajan-jajan itu guys. Wes iki masih antri dulu nanti disoteng lagi. Oke guys, penutupan. Bisa lihat ini gue kerupuk. Yus, dong penutupan. Malah dulu-duluan. Yus guys, jangan dulu konten hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan ditunggu next kota sejak kalah seru berikutnya. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti konten hari ini. Jadi masih menunggu saat ini guys, karena Mbak Ina memang mengabari lagi bahwa menambah. Ojo kita nasi ini konten selanjutnya ya guys. Oke, ini konten selanjutnya next bakal ada konten lagi. Jadi buat kalian stay tune terus. Mbak Blur saudara semua. Adik, kakak. Ini dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Adik misanan semua ini, Pak. Mirip toh, Pak? Misanan. Nggih. Mirip-mirip nggih. Mirip yo anak-anak mirip. Nggih. Ya, mirip. Tekan di depan penutupane. Kula sambung kendilan. Nggih. Nggih. Terus, nggih dijenengan kok ngertos mriku? Oh, Mbak Romo mawon. Oh, nggih. Pak Por Wati niku. Pak Por sak derenge jembatan niku. Nggih. Niku kula tesih lurus kedik. Lurus. Makan. Jembatan niku kan ngajenge kedik enten warung kopi. Lah mriku lapangan voli niku lha pun mriku. Mriku, Pak. Masa sebelah mriku. Apa sesiane terus lapangan nganan itu. Nek sing kula nggih sing pas ajeng nggih mrikine sing enten warunge niku. Nek sing adike kula niku wingkinge dadose griyane niku nyambung-nyambung. Nggih, Bu Sinten. Cakep-cakep. Sinten Bu Sesni? Bae kula. Bu Sri nggih. Lah niku nggih dulur. Dulure kalih, Mbak. Nggih, kalih niku gang kalih. Nggih. Lah niki niki ngono kuwi pemirsa. Maksudnya mesti nyambung-nyambung opo sih wah kok sok wes pokoknya dengan dinungam gombo di paling istri waras panjang umur rezeki akan lancar urusan itu permudah dijauhkan dari marah bahaya dan juga musibah yang masih sakit dan diparingi sembuh untuk pejuang garis dua semoga dan diparingi momongan saya sore-sore hasil tapi mengangkat derajat ini saya berguna untuk keluarga nusa dan juga bangsa dari kontenku di Cipu Api di Badok LAE kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telung menit. Kosek. Loh, si buyak. Si, lorong, telung.